Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, siang, maupun malam. Ya, jadi kebetulan karena saya malam hari ini, nge malam hari ya, jadi tadi saya sampaikan selamat malam. Oke, nah. Selama 30, sekitar 30 menit ke depan saya akan mencoba menyampaikan hal-hal terkait materi praktikum ya. Terutama untuk pertemuan minggu hari ini kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan operator lanjutan. Ya, kenapa lanjutan? Karena minggu sebelumnya kita sudah sempat bahas juga ya, yang sesi pertamanya, yang yang sebelum lanjutan berarti kan, yang fundamentals. Nah kemudian di pertemuan kali ini ini yang lanjutannya. Nah, oke, okay apa yang akan kita bahas? Jadi yang akan kita bahas akan saya mulai pembahasannya dari file PDF praktikum dulu ya. File PDF-nya nanti ada dua file yang akan kita bahas. Yang pertama PDF, file PDF yang kedua adalah file doc yang isinya adalah tugas kalian. Oke, di file pertama ini kita akan pelajari di dalamnya ada apa sebenarnya. Oke. Konten yang akan kita pelajari yang pertama adalah kita akan membahas mengenai bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Anda coba kalau lupa cari tahu dulu. Bilangan real itu apa? Itu materi SMA mestinya. Di bilangan real yang akan kita bahas di sini ini menyangkut penggunaannya dalam bahasa C, gitu ya. Nah, di bahasa C nanti bilangan real ini akan diklasifikasikan setidaknya di materi kita hari ini ada tiga klasifikasi yaitu yang pertama adalah bilangan real yang tipe datanya itu float, kemudian yang kedua adalah double, kemudian yang ketiga itu adalah yang tipe datanya long double. Oke, nah apa itu maksudnya? Sebenarnya secara umum tiga, tiga benda ini, tiga makanan ini itu adalah kardus yang dipakai untuk menyimpan data yang yang mana data-data yang disimpan tadi itu formatnya halus Uh, untuk kepentingan menyimpan benda-benda yang si uh, benda-benda benda-benda bila, atau bilangan real gitu ya bedanya antara tiga kardus ini adalah ukurannya ukurannya saja jadi float ini yang ukuran no, normalnya standar double dan long double ini adalah ya versi ukuran lebih besarnya ini kaitannya adalah untuk efisiensi data nanti efisiensi penyimpanan size gitu ya size di memori anda oke okay, selanjutnya di contoh bilangan realnya contoh bilangan real kalau di pseudocode yang sudah anda pelajari di teori dibahasasinya seperti apa ya jadi seperti ini nah kalau di teori kan anda pseudocode itu sudah mendeklarasikan pi nama variabel ini konstanta ya nama konstantanya pi uh, uh, nilainya adalah 3,14 sekian sekian nah dibahasasi itu seperti ini ada dua cara masih di masih ingat ya Cara pertama adalah kita seperti halnya deklarasi variabel ini nama konstantanya P terus di depan tipe datanya CONST const. Karena dia dideklarasikan seperti variabel maka titik titik koma di belakang perlu. Nah, ada cara satu lagi coba diingat bagaimana deklarasi konstanta. Dicek di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini konstanta udah kalau di line selanjutnya ini ada float tipe datanya float tadi ya, tipe data bilangan real yang standarnya kita pakai float. Nama variabelnya luas dan variabel satunya lagi r atau jari-jari gitu ya. Seperti biasanya di input di input ini yang akan di input adalah jari-jari. Ini pseudocode nya seperti ini. Nah, bahasa adalah tulis print f. Dalam kurung petik-petik r sama dengan ini spasi maksudnya apa? nah ini akan mencetak di layar nanti di layar anda itu akan tercetak ada huruf r sama dengan nah diingat sekali lagi ya bahwasanya yang ada tanda petik itu adalah string lalu setelah anda mencetak r sama dengan di layar itu muncul r sama dengan untuk inputnya sebenarnya inputnya itu bukan dari sini tapi input ini itu fungsi utama yang melakukan input itu di sini. Ini print f itu hanya untuk membantu user ketika dia mau input itu ada perintahnya petunjuknya hanya untuk printing. Kemudian input sesungguhnya itu terjadinya di sini yaitu dari kita pakai scan f. Ah, scan f ini didapat dari mana? Nah, scan f dan print f ini kita nanti pakai ini e, ada library yang anda pakai yaitu pakai ini stdio standar input output ya itu library yang Anda pakai supaya si yang namanya printf dan scanf ini enggak error ketika Anda nanti compile. Oke. Kemudian ini kan R sudah dideklarasikan sebagai bilangan real, float gitu ya. Nah, R-nya ini dipakai di sini. Jadi nanti ketika Anda dieksekusi, scanf ini dieksekusi, yang akan dieksekusi itu adalah ada input dari keyboard yang perlu anda lakukan. Jadi ngetik di keyboard, hasil ketikannya itu akan disimpan di variabel r ini. R ini ya. Nah, r-nya ini nanti akan ini masuk ke sini sebenarnya ya. Persen f. Jadi persen f itu apa nanti kita bahas selanjutnya. Nah, dari r yang sudah di uh, hasil ketikan anda itu akan disimpan di variabel r ini, sehingga r di, di memori itu kardus r itu isinya adalah data hasil ketikan Anda. Ketika Anda mengetik angka 10, berarti R-nya ini nilainya 10. Baik, nah setelah itu R ini akan dipakai untuk pemrosesan di bawahnya nih. kalau Anda ngetik R di sini itu 10, berarti ini nilainya 10. Ini 10. Nah, Anda kalikan 10 kali 10 berapa? Benar, 100. Nah, 100 dikalikan P. P berapa nilainya? Sudah Anda deklarasikan konstanta di atas ini. Berarti 3,141592 kali 10 kali 10. Itu hasilnya berapa? hasil hasil kalkulasi aritmatika ini nanti masuk ke variabel luas. Ini variabel dari mana? Ini udah dideklarasikan. Tipe datanya apa? Nah, tipe datanya float. Ini juga float. Jadi R dan luas ini tipe datanya float. Lalu hasil R, eh, luas ini diapakan? Nah, di baris selanjutnya ini Anda cetak di layar. Hasilnya dicetak di layar. Kalau ini hasilnya adalah 314 misalnya. Ya 314 ini akan dibaca ini di variabel ini. Lalu supaya dia tercetak di layar Anda perlu ngetik beginian luas sama dengan nanti di layar itu akan muncul kata-kata luas sama dengan persen f ini mengacu ke variabel mana yang ada di yang Anda eksekusi di dalam fungsi print f ini kalau di sini hasilnya 314 314 ini nanti akan dicetak di sini numpang di sini Nah, jadi ini untuk formatting ya persen f ini. Ini bukan variabel tapi adalah alat bantu anda untuk formatting variabel yang ada di variab, di fungsi ini. Oke, jadi ini 314 masuk ke sini. Di format di layar nanti yang muncul adalah luas sama dengan ya berapa hasilnya, gitu ya. Oke, ini pseudo code-nya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ini yang saya jelaskan di sini tadi itu anda bisa baca di sini. Oke. Ini deklarasi konstanta, ini deklarasi variabel. Ini printf itu untuk mencetak di layar. Nah, yang disoroti itu di sini karena ini input ya. Input dengan kode format %f. Nah, jadi %f ini adalah kode format untuk tipe data float, gitu ya. Yang akan masuk ke tipe data kode format ini tuh ini dia dari sini. Ini masuk ke sini. Oke, p r kali r gitu. Ini yang diproses perhitungan aritmatikanya nanti ada di sini. Selanjutnya printf itu nanti akan dicetak di layar hasilnya muncul di layar luas sini tadi. Oke, ini Anda baca lagi, silakan. Kode format yang di sini kan kita pakai persen F ya. Nah, selanjutnya ternyata ada lagi kalau Anda mau pakai selain persen F untuk bilangan real itu Anda bisa pakai persen G. Bisa juga untuk persen E kalau Anda itu mau pakai notasi scientific yang panjang nih. Ini sampai pangkat kalau di kalkulator itu sudah nggak masuk itu. Nah, Anda bisa pakai ini, persen E sehingga koma-komanya itu panjang nanti. Jadi ada tiga ini secara umum yang bisa Anda pakai. Ya. Oke, lalu ini, nah formatting output bilangan real. Cara formattingnya adalah ini float tipe datanya apa? Benar, tipe datanya A. Nah, tipe data yang sudah Anda deklarasikan ini bisa Anda assign value. Jadi Anda masukkan value ke sini. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk ke sini ya seperti ini. Seperti ini apa adanya. Kalau Anda pakai integer, nanti yang masuk itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Koma ini nggak bisa. Jadi kalau Anda pakai INT, nggak masuk itu yang koma di belakangnya. Nah itulah fungsi dari Anda menggunakan float, double float, double gitu ya. Long float tadi ini ada tiga kan ya. Long double sama double sama float. Ini yang standar. Float itu yang standar. Nah, selanjutnya, nah ini kalau kita lihat dari contoh ini, nanti outputnya itu yang keluar ini. Kalau Anda pakai ini, Anda ngeprint scan apa print f string 1 nilai a persen 15 f persen 15 f slash n itu adalah ini kalau ngeprint itu Anda nggak perlu dan ya. Coba Anda perhatikan lagi kalau scan f di sini ada dan r ada simbol dan r. Tapi kalau print ini langsung luas luas ini ya nggak perlu ada dan luas jadi bedakan antara scan F dan print F ya. Oke, nah di sini kalau kita print F berarti kan nggak perlu dan A, langsung aja A, A ini ya. Ketika anda A ini anda cetak di sini, biasanya kan pakai persen F biasa ya. Nah ini yang anda cek, ini kan anda pakai kode format 15 persen 15 F. Di mana hasilnya? Ini dari angka yang panjang ini kalau pakai persen 15 F itu yang kecetak itu satu nilai A ini kecetak persis ya titik dua Terus 15 F ini 1 2 3 4 5 titik 6 7 8 7 11 ini masuk semua nih ada 15 digit lah itu yang bisa masuk di sini Anda total ini berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sekitar 11an sedangkan ini yang ada 15 yang bisa Anda akomodir di sini cuma, di sini cuma butuh 12, berapa ini? ada 6 ya yang di depan koma 6 yang di belakang ada berapa 3 4 5 6 Nah, Anda cek lagi nanti kalau persen 15,2F itu yang masuk bagaimana? A, A, yang ada di sini itu enggak masuk semua, tapi sebelum koma itu ada bisa mengakomodir sebanyak ini. Setelah koma cuma dua nih yang diakomodir, yang bisa dicetak. Cuma 6 dan 7 ini yang masuk ke sini ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalau persen 0,15,2F, nah ini eh, nanti dari ke-15 15-nya itu harus masuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu ya. 12 berapa nih? 13 14 15. 15 total. Jadi totalnya 15. Kemudian yang di belakang koma itu nanti ada 2, 2 digit. Nah, kalau ini kok enggak 15 semua kenapa Pak? Ya karena memang tidak tidak sampai 15 eh yang di belakang itu cuma minta 2, sedangkan di sini itu enggak sampai 15, enggak sampai 13 gitulah, enggak sampai 12. Maka tidak dimunculkan angka. Nah, tapi kalau Anda pakai nol di depannya ini akan memaksa Anda supaya yang di depan koma itu harus harus uh, sisa dari yang dipakai di sini. Jadi dari 15 itu kan sudah kepakai pasti dua di belakang. Berarti sisanya yang di depan itu harus ada 13, 13 karakter gambar karakternya. Kalau ini cuma ada 6, eh berapa tuh? 2, 3, 4, 5, sama titik ini 6. Sisanya ini harus diisi. Nah, kita ngisinya pakai 0. Jadi ini 15, lebar 15 digit kalau 15 F. Ini ya. Karena tidak sampai 15 ya udah semua. Kalau di sini 15 digit 15 digit dengan 2 digit di belakang koma. Yang di belakang koma cuma 2 kalau ini 15 digit dengan 2 digit, di belakang koma, terus yang tidak sampai blanknya, yang blank atau kosongannya itu dipaksa diisi dengan 0. Gitu ya. Untuk yang ini, yang ketiga. Yang keempat, kita pakai minus 15.2F, di mana 15 digit dengan 2 digit di belakang koma. Kemudian ratanya kiri kalau pakai minus. tuh, Kalau nggak pakai minus, rata kanan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau Anda cek ini di sini ada digit yang enggak kelihatan. Begitu juga di sini ya. Nah, supaya digitnya kelihatan pakai 0 ini. Nah, jadi yang 1, 2, 3 itu rata kanan. Yang 4 itu rata kiri. Cara meratakan kirinya pakai minus ini. Nah, lalu selanjutnya print F ini 5 eh, 5 ya. 5 ngeprint 5 nilai A adalah nih 15,0F. Maksudnya apa? Ini 15 digit tanpa pecahan, jadi ya kayak integer gitu sih. Jadi yang akan dicetak cuman yang eh, bukan pecahannya, non pecahan itu akan dicetak utuh. Nah selanjutnya tuh karakter. Ini kita tadi membahas eh, angka ya, bilangan bilangan real. Nah rupanya selain bilangan real itu kan saya sering, sering sering bilang ada string ya. String itu sebenarnya adalah kumpulan dari karakter. Nah kalau kita pengen mencetak satu karakter saja bagaimana? Nah, anda nggak perlu pakai tipe data string, tapi pakai aja char. Atau pakai kode formatnya itu nanti pakai persen C. Oke, bagaimana cara nulisnya? Nah, cara nulisnya adalah ini. Size. Ini di pseudocode. Kalau aslinya anda nanti kan di praktikum itu fokus di praktikal. Di praktikal untuk bikin konstanta tadi sudah jelas. Tipe datanya sekarang ini kok nggak ada INT, nggak ada float, Pak. Apa tipe datanya? Nah, tipe datanya ini. Char. Size ini berarti apa? Nah, ini nama variab nama variabelnya, gitu ya. Jadi karakter size ini kebetulan aja kita pakai nama variabel namanya size. Kemudian ada lagi ini karakter size kecil. Nah, jadi ada dua variabel ya, dua nama variabel size dan size kecil. Kita ngeprint di layar ukurannya berapa? Di sini kan diminta input size. Nah ini kita ketik kita jalankan scan f untuk mendapatkan input dari keyboard yang akan disimpan di variabel size size yang ini ya ini harus deklarasi dulu kalau ini nggak deklarasi error nanti di sini kemudian ini nanti masuk ke kode format persen c ini nah baru diproses prosesnya adalah ya ini ini yang yang kita pakai variabel size nah di bagian sini ada proses namanya uh, variabel kecil size kecil kita memproses variabel size kecil ini kan masih kosong. Nah, kita masukkan nilai kecil. Kecil ini dimasukkan ke sini. Thread. Nah, itu. Lalu, uh, size kecil ini uh, di bawah akan kita print ukuran persen C ini seperti ini ya. Kode formatnya C. Size ini kalau ngeprint kan beda dengan scan, ada dannya ya. Ini masuk ke format ini print F kalau yang ukuran biasa itu size ini ya didapat dari input keyboard Anda kalau yang size kecil itu sudah di, di uh, sudah di assign di kodenya ya jadi kode ini masuk ke sini ini yang akan muncul di layar hasil print yang ini tuh hasil yang dari keyboard Anda tadi kalau print F yang ini ini didapat dari uh, dari ini yang di sini size kecil ini dapat dari sini oke Anda coba Penjelasannya di sini. Okay. proses assignment string. Nah, kalau karakter itu satu-satu ya. Kalau string itu dalam bahasa C string adalah array karakter, rangkaian karakter char-char tadi itu satu susun tersusun. Jadi dari kumpulan char ya menjadi string namanya. Tipenya adalah jadi tipenya adalah char dengan menentukan ukuran panjang string. Jadi string itu sebenarnya kita bisa pakai ini pakai tipe data char, cuman bedanya adalah ukurannya ditentukan. Kalau ini kan nggak ditentukan ya, char gitu aja. Nah kalau di string ini, kalau anda cek char, ini nama itu adalah ini selanjutnya, lanjut ya ini. Jadi menurut menurut penjelasan ini adalah tipenya adalah char, tapi ukurannya harus ditentukan, didefinisikan di awal. Contoh penggunaan string itu adalah di sini nama itu adalah ini nama itu nama variabel nama variabelnya adalah nama. Nama. Kemudian tipe datanya string. Nah, Anda terus saja di sini. Kalau di sini string itu Anda bisa mendefinisikan di sini char. Nama variabelnya adalah nama. Karena dia string, kasih ukuran berapa? 10 misalnya dalam kurung. Jadi ini array sebenarnya, array dari char. Ya, jadi array karakter. Rangkaian karakter gitu. Kalau Anda print print anda print f nama ini di layar mau ngetik ya nama sama dengan gets gets itu sama halnya kayak scan f ini tadi ya cuman bedanya adalah anda nggak perlu formatting tinggal masukkan nama variabelnya apa nah nama variabelnya ini kan nama ini kita panggil di sini gets jadi yang anda ketik itu nanti masuk ke variabel ini kalau anda print f seperti biasanya print f ini anda kalau char itu kan pakai persen c kode formatnya ya. Nah kalau di sini anda pakai persen s, ya, persen s karena string. Ya, jadi hasil ketik anda tadi, anda bisa ngetik panjang tuh. Hasil ketikan panjang anda tadi itu nanti yang akan masuk ke persen s ini adalah title. Ini selamat datang, title, gitu ya. Persen S. Ini persen S yang di sini itu kode format untuk nama, variabel nama. Nah, ini hasil ketikan ini apa yang akan muncul di sini? Title itu apa? Ini didapat dari ini, Saudara. STR. Oke. Itu. Gitu ya. Jadi ini sip. Kemudian penjelasannya ada di sini, Anda bisa baca lagi. Oke, nah, yang dimaksud array, array atau karakter array tadi itu apa? kan tadi sebenarnya string itu adalah kan karakter itu satu a itu karakter a b itu ya karakter b nah kalau char itu adalah kata k a k -t a t a itu kata itu disebut sebagai string kumpulan dari karakter gitulah ya nah untuk membuat k a k a, -k -t, -a t a itu kan empat car empat char berarti dia mungkin anda bisa mendefinisikan karakternya ukurannya empat misalnya atau empat gitulah ya jadi hanya bisa masuk empat nah kalau kalau eh, nama ini Anda definisikan 10, dia hanya bisa memuat 9 karakter. Jadi kalau Anda mau nulis kata berarti deklarasikan 5. Kalau Anda mau nulis nama, Anda karakternya itu Anda kasih size 10, size array-nya itu 10, maka yang akan bisa dipakai itu adalah cuman 9. Kenapa? Karena nanti sudah di reserve garis miring 0. Ini adalah karakter nol gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang dialokasikan di memori itu hanya kepakai 9. Yang satu sudah dialokasikan untuk karakter 0 ini atau garis miring 0. Untuk apa? Dia untuk penanda akhir dari string. Oke. Jadi kalau Anda nulis di sini tuh 10 itu sebenarnya sudah ada alokasi 10. Cuman kalau Anda pakai 4 ya udah berarti akan dipakai 4 untuk isinya nanti dikasih satu lagi pembatas. Jadi yang kepakai kalau untuk BUBDID ini ada lima, lima, lima alokasi kotak gini ya. Oke, okay. oke okay. sampai di sini ada pertanyaan. Nah kalau ada pertanyaan anda simpan nanti anda boleh tanyakan di kesempatan diskusi nanti di meet selanjutnya atau anda boleh tanya lewat grup WhatsApp atau Japri ke saya gitu ya. Untuk kelas A, kelas B malam maupun kelas kelas A, kelas B malam maupun kelas B reguler ya. Silakan boleh tanya ke saya via grup atau lewat Japri. Oke, berkaitan tadi sudah ada bilangan real, kemudian ada char, ada string gitu ya. Sudah ada tiga. Kemudian selanjutnya. Nah, selain itu di pertemuan kali ini ini Anda harus belajar mengenai input output file. Nah, di input output file ini Anda boleh membuka ada beberapa langkah yang Anda lakukan. Pertama adalah buka file untuk dibaca atau ditulis. Kedua adalah operasi Bagaimana cara membaca dan menulis, kemudian filenya di close. Maksudnya apa? Membaca dan menulis file. Nah sejauh ini kan Anda tadi ketika mendapat input itu kan inputnya Anda dapat dari ketik di keyboard ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau Anda mau mendapatkan input dari Notepad gini misalnya. Inputnya itu misal 11, 12. Anda mau dapat input itu dari Notepad ini. Bagaimana caranya? Nah itu nanti kita kita coba pelajari. Di sini langkahnya adalah supaya dapat input dari file itu Anda harus ngetik kode membuka file kemudian setelah membuka file itu di dalam file itu ada apa dibaca setelah dibaca nanti hasil bacanya itu akan di dibaca atau ditulis 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 itu artinya Anda membuat file baru gitu ya bagaimana caranya nanti kita ikuti jadi intinya ada tiga kalau mau membaca file langkahnya ada tiga yaitu filenya dibuka dulu berarti harus ada file sebelumnya sudah ada existing file anda baca setelah anda baca di, di eh, setelah eh, sorry dibuka dulu setelah dibuka di dalamnya ada apa itu anda baca setelah dibaca datanya itu kan akan dimasukkan ke memori untuk diproses selanjutnya mau anda apakan terserah setelah itu ketiga ditutup filenya kalau nggak ditutup nanti dia open terus nggak bisa di replace gitu ya nggak bisa dieksekusi untuk proses selanjutnya bisa menimbulkan error gitu tiga langkah ini kalau membaca. Nah, menulis juga demikian. Kita membuka file dulu. Nah, ini kan kayak saya membuka notepad ini kan kosong nih. Nah, ini kan membuka file dulu. Setelah dibuka, selanjutnya adalah tulis. Nah, ini menulis. Menulis misalnya. Kemudian kalau sudah ya udah Anda close. Nah, cuman menulis itu nanti ada save save filenya. Nah, Bagaimana caranya? Jadi ini tadi kan ada tiga langkah. Nah, langkah pertama untuk membuka file, ya ini Anda pakai F open. Nah, dari F open ini nanti Anda mau ngapain? Membaca. Lah, membaca pakai R. Nama filenya itu apa? data.txt ini. Nah, jadi ini F open ini bukan Anda yang membuat tapi Anda memanfaatkan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan di bahasa C terutama Anda nanti harus memanfaatkan ini, harus menginclude library stdio.h. Kalau nggak ada ini nggak jalan ini. Oke, jadi f open itu fungsi sudah ada. Jadi Anda nggak ngarang, Anda nggak boleh menulis f buka gitu, nggak ada. Adanya adalah f open. Anda memanfaatkan library fungsi yang sudah ada. F open ini secara aturan ya udah F open yang mau di open apa nama filenya misal di sini nama filenya adalah data.txt kemudian koma PTR maksudnya r ini adalah anda mau membaca file, gitu ya. Hasil dari proses yang ada di sini itu akan disimpan ke variabel. Nama variabelnya adalah fin. Nah variabel fin ini siapa yang buat? Ini boleh anda buat. Apakah namanya harus ini? Nah ini baru boleh anda kreatif. Mau memakai nama lain boleh. Tapi pastikan ketika anda mendeklarasikan ini tidak seperti mendeklarasikan variabel biasa. Ada bintangnya pertama, bintang fin. Kenapa bintang? Nah, karena sebenarnya file ini itu biasanya kan Anda kalau deklarasi variabel itu kan INT nama kemudian di sini nama variabel atau float float gitu ya, di sini nama variabel. Nah, kalau di sini apakah ini e, tipe data? Apakah ini tipe data gitu ya? Ini sebenarnya bukan tipe data. Ya boleh boleh di secara gampang boleh dikatakan tipe data, tapi sebenarnya ini adalah opak apa ya? type dev struct gitu ya. Dia itu sebenarnya adalah Anda itu pointing kepada pointer. Jadi pakai ini bintang ini sebenarnya pointer pointing ke suatu memori yang di dalam memori itu mengurus masalah beginian untuk uh, baca tulis file gitu ya, library. Jadi ini boleh dikatakan sebagai type dev struct gitu ya. Apalah itu nanti Anda sambil jalan Anda coba uh, pelajari. Ya yang jelas secara secara praktikal Anda kalau mau eh, menyimpan hasil f open ini apa ya istilahnya mau memproses hasil ini supaya bisa disimpan ke dalam variabel fin atau variabel apapun yang Anda buat pertama Anda harus mendeklarasikan mendeklarasikannya agak beda jadi Anda perlu bintang ini untuk pointer ya pointer dan di sini type def-nya atau tipe data bentukannya gitu ya, pakai file namanya. Begini ya, harus diketik begini. Oke. Ini untuk open dan open-nya ini untuk reading file. Selanjutnya selain itu, jadi ini untuk membuka file untuk ditulis ya. Kalau ini membaca, kalau di sini untuk yang ditulis. Jadi ini f open, ini juga f open. File yang dipak disimpan namanya ini sama kebetulan ini data.txt data kebetulan sama. Kita menyimpan di sini boleh Anda ganti supaya enggak kriples. W artinya menulis. Kalau di sini membaca file, kalau di sini Anda menulis file. Jadi akan membuat file baru Anda nanti itu. Nah, di sini disimpan ke F out. Ya, ini sama tak kayak tadi. Nama variabel filenya F out. Jangan lupa dikasih bintang di sini. Kalau di sini sudah kasih bintang, di sini enggak perlu. Oke, kira-kira begitu. Nah, Anda coba membaca data. Membaca data, ini tadi kan sudah diopen, ini sudah diopen gitu ya. Ini membuka membuka file untuk membaca, kalau ini membuka file untuk menulis. Ini kan ada tiga nih. Membuka untuk dibaca atau ditulis, membuka membuka untuk dibaca atau untuk ditulis. Kemudian selanjutnya operasi baca atau tulisnya kan. Nah, di sini kita bisa melakukan pemrosesan lanjutan. Pemrosesan lanjutannya adalah ini kan eh, uh, di sini kan membuka file untuk dibaca, di sini membuka file untuk ditulis. Selanjutnya Anda membaca file, membaca data. Membaca datanya dari mana? Nah, Anda bolehlah ngambil dari eh, uh, F, F, misalnya. Jadi data dimasukkan ke variabel X. X ini dari mana? Ini Anda deklarasi. X. Ya. Kemudian disimpan ke dalam F input. Nah, F input tadi yang sebelumnya tadi Anda pakai okay. nah ini fn-nya -in ini harus anda buka dulu filenya supaya eh, apa itu namanya bisa terbaca gitu ya data dimasukkan ke variabel x yang sudah anda deklarasikan di sini kemudian ini kalau f scan f berarti apa apakah anda ngetik nah coba anda ingat-ingat persen d ini kode format sesuai tipe data ini tipe datanya apa x ini apa lihat sini integer. Nah, ini benar nggak persen D? kenapa persen D? Nah, ingat-ingat nah, minggu lalu. Pertemuan sebelumnya ya. Baik. Kalau ini membaca data, selanjutnya kita di sini mau menulis data. Menulis data ini sama. Beda kan kayak biasanya. Kalau scan F ini ada dan X. Kalau di sini nggak ada X. Nah, di sini menulis data. Contohnya adalah X ini kan sudah, misal di sini sudah ada nilainya. X ini nanti ditampilkan hasil sama dengan X gitu ya. F out ini kalau F print uh, jadi F print F ini F sama F scan F itu berbeda dengan scan F dan print F biasa ya karena di depannya ada F depannya ada F itu boleh dikatakan file gitulah ya akronim mungkin ya untuk file jadi ini print F tapi tidak di layar tapi print F nya itu masuk di file filenya apa ya ini filenya kalau anda nyimpannya di sini .txt ya berarti .txt. Biasanya .txt itu ya kayak gini. Notepad gini ya. File yang Anda bisa buka di not, pakai notepad .txt. Jadi ini scan F. Hasil scan F itu Anda nyekan dari input yang ada di bukan dari keyboard ya, tapi dari file. Filenya apa? Filenya itu memba di fin. Fin ini apa? Fin itu adalah ini. F -in ini ya. F ini itu adalah berarti membuka file data.txt. Dia akan dibuka apa namanya dibaca jadi fin itu untuk file dibaca oke ini artinya dia scanf membaca membaca apapun yang ada di dalam file itu data.txt tadi dari data.txt datanya apa ya nanti tergantung kalau di dalam data.txt itu semisal ada data kayak begini misalnya 10 15 ya berat 10 inilah ya misalnya 10 berarti angka 10 ini nanti akan kesimpan ke dalam variabel x ini kemudian di eh, diformat ke dalam persen D. Ini yang membaca ya. Nah, kalau menulis data, menulis data misalnya tadi itu persen X ini kan 10 dibaca 10 ya. Berarti X ini kan didapat dari file sebelumnya ya 10 ini nanti. Nanti akan muncul file baru isinya 10. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, selain membuka kemudian memproses selanjutnya ditutup. Jangan lupa ditutup kalau nggak ditutup, nanti file yang sebelumnya itu nggak bisa ketimpa, gitu ya. Jadi pakai apa nutupnya? Pakai close f in, close f out. Sebenarnya ini format lama. Beberapa compiler itu sudah tidak perlu begin, sudah bisa mengeksepsi, ada exception gitulah ya. Ini nggak pakai beginian, malah kadang-kadang ada ada error, gitu ya. Jadi anda nggak pakai ini, ada beberapa yang sudah bisa mengakomodir tanpa error, gitu ya. Oke, nah, ini contoh program. Ini kalau kita baca program ini, anda itu diminta untuk int main file f input f output. Berarti ini kita deklarasi file namanya f in f out float. Ini tipe data float untuk variabel. Nama variabelnya panjang, lebar, luas. Nih, ini nanti untuk apa? Ini untuk di sini. Jadi untuk hitung hitungan ini luas sama dengan panjang kali lebar yang dipakai di sini sudah dideklarasikan di sini. Nah, bintang F in, bintang F out itu deklarasi yang dipakai untuk ini F in, F out. Jadi di awal ini kita open, kita membuka file, membuka file namanya data.txt untuk dibaca R ya. Nah, lalu kita akan membuka file baru namanya hasil.txt untuk ditulis. Right? Nah, maka dari F in dan F out ini Sebenarnya yang f ini harus harus anda sediakan. Anda harus membuat file itu dulu. Dalam kasus ini membuat file data.txt itu harus satu folder, harus satu folder ya, harus satu tempat dengan file ini, ini nanti program Anda. Misal program Anda Anda simpan di D, data.txt ini harus Anda simpan di D juga. Hasil.txt inilah nanti akan muncul hasil file baru di lokasi yang sama, di drive yang sama. Pakai D ya berarti muncul di D. Oke, jadi di sini membuka file f in f out. Kemudian kita memproses dengan f scan f. Yang di scan f adalah f in. f in tuh ini ya. Diapain? Nah, kita akan mengambil persen f persen f. Persen f ini adalah berarti ngambil dua data ya, dua data. Data pertama panjang, data kedua lebar. Nah, maka nanti ketika ada file yang Anda butuhkan, data.txt ini, contoh di sini tuh ini, data.txt. Yang perlu Anda ketik adalah 21 spasi 9, 2 ini. Karena format ini tuh sama dengan format ini. Ada spasinya ya. Ini kode format pertama, ini kode format yang kedua. Nah, ini nanti disimpan ke panjang, disimpan ke lebar. Panjang dan lebar yang sudah didapat dari file ini nanti diproses di sini. Lebar masuk ke sini, panjang masuk ke sini, hasil perkaliannya berarti kan 21 kali 9 ya. Berapa hasilnya ini luas nanti dicetak di layar eh sorry, dimasukkan ke variabel luas. Luas luas yang ada di sini itu dimasukkan ke do format ini luas sama dengan persen F. Masuk ke F out. F out ini. F out itu apa? Ini tadi. Berarti nanti ada hasil .txt, ada file namanya hasil .txt yang akan mengeluarkan beginian Nah, di sini seperti ini hasilnya. Hasil.txt. Berapa hasilnya? 189. Ini hasil perkalian dari 21 kali 9. Nah, nanti ada dua file itu. Nah, terakhir kan membuka, memproses, kemudian menutup ya? Close F in, close F out. Oke, kira-kira begitu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan Anda simpan, Anda catat nanti tanyakan waktu forum tanya jawab. Oke. Sekarang waktunya sudah berapa menit ini? Uh, sudah 30 an menit ya. Oke, okay. nah sekarang kita saya coba praktikkan. Uh, bentar ya, saya praktikkan di sini. Pendek aja. Oke, okay. ini tadi semisal uh, apa tadi? Kita deklarasi file, namanya apa? F in. F in. Kemudian ada lagi bintang F out. Nah ini deklarasi file, nama filenya. F in F out, kemudian jangan lupa deklarasi uh, integer aja lah ya. Oh, kita float aja pakai float ya karena belajar float. Tipe data float ini kita berarti ini kita pakai untuk deklarasi, deklarasi variable uh, dan file. Gitu ya. Deklarasi variable dan deklarasi variable nama file. Float kemudian apalagi contoh tadi panjang apalagi lebar kemudian luas nah jangan kita nggak perlu bikin baris baru cukup jadikan satu gini bisa selanjutnya masih ingat nah kita melakukan apa F eh sorry ini deklarasi ini kita pakai F in kemudian F out F in kita pakai apa tadi F open ini nah, ya, ini ada nih f open. Udah ada kan? Contoh ini. Jadi untuk open f open untuk file. Ya. Terus kemudian isinya apa nama file? Nama filenya kita tadi kayak contohnya kita pakai contoh ya data txt. Kemudian koma karena kita mau membaca r di sini read. Nah selanjutnya f open selanjutnya adalah untuk output kita pakai string string. Eh sorry short hasil gitu ya misalnya hasil atau hasil perhitungan gitu perhitungan hasil perhitungan txt kalau di sini untuk read di sini untuk write oke okay. w w nya kecil ya w w terus ada yang kurang jangan lupa titik koma di belakang ya error nanti f in f out sudah nah ini dari sini kan kita mau ngapain? Ya kita mau baca ini dulu. Karena kita sudah membuat data data xt, di sini harus dibuat nih. Oh ya, saya di sini pakai rep, repol.it. Anda boleh pakai devsi yang ada di komputer Anda. Karena saya pakai online, maka di sini saya bikin filenya di sini kebetulan disediakan juga fasilitas untuk bikin file secara di, di drive mereka. Nanti Anda kalau mau bikin file file C-nya Anda simpan di D, data .txt ini Anda simpan di D juga. nih, ya, data .txt. Isinya apa? Nanti kita isi belakangan. Kenapa ini saya buat? Karena ini ini untuk ini kebutuhan ini ya. Nanti input yang ada di sini. Ini perlu dibuat nggak? Sebenarnya ini nggak perlu dibuat, nggak apa-apa. Nanti akan muncul sendiri, dibuatkan oleh perintah ini. Kemudian apa? F scan F apa ini pak maksudnya fscanf masih ingat di sini tadi ya eh saya belum share screen ya oh udah ya ini tadi ini ini fscanf fscanf kan berarti anda scan input tapi tidak dari keyboard melainkan dari f file fscanf berarti scanf dari file nama filenya adalah kita tadi ngambil dari f in ini ya oke f in ini ada yang salah ada lihat nih bukan sama dengan tapi sorry bukan sama dengan ini kurung f in f scan f in kemudian di sini kita membuat string apa kata katanya lah ya eh bukan kata katanya format format untuk inputnya nah kalau di contoh ini tadi kan kita mau inputnya ada dua karena dia ada dua maka di sini pakai dua kode format gitu ya dua kode format persen persen F. Kenapa F? Karena ini ingat nih float. Kemudian ada lagi persen F lagi. Dari dua kode ini udah. Nah berarti yang akan disimpan ke dalam variabel panjang dan lebar. Berarti koma panjang. Kemudian lebar. Jangan lupa di sini kalau scan itu dikasih, done. dikasih done. dan dikasih dan dan dikasih dan Oke. Koma. Nah, jangan lupa di sini ada titik koma di belakang. Selanjutnya, ketika sudah Anda buat eh, ini ini sudah membaca file dari data ini ya. Contoh nanti kita kasih isi ini 100 200 gitu ya. 100 200 itu artinya 100 dan 200 ini akan dibaca oleh persen F ini. Disimpan ke dalam variabel panjang lebar. Oke, okay. mau kita proses apa? Nah, tadi kan rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Ini uh, aritmatikanya ya. Perhitungan aritmatika ini membaca dari file data.txt. Okay. Ini membuka file, Pak. Ya, membuka file membaca dari file XT, perhitungan aritmatika ini didapat dari sini. Nah, kalau sudah dibaca diapain? Berarti kan harus di menulis membaca input lah ya. Input dari file, membaca, menulis output ke dalam file apa namanya? Ini ya, hasil ini. file hasil.txt. Ini sebenarnya satu baris ya, teman-teman, karena layar saya nggak cukup nih maka dia ke bawah. Oke, okay. menulis. Yang kalau mau menulis berarti pakai apa? Ini tadi fprint f. Sekarang kita pakai f. Kalau itu f, -F kita pakai fprint f. Oh ini hapus saja. Ini sebenarnya ini di sini ada petunjuk ya. File itu apa? Berarti pakai ini ya. F Out. Kemudian ini saya hapus aja lah. Out, koma kayak tadi koma. Kemudian di sini ini petik ya. Ini buat apa? Yang mau diketik itu apa? Hasilnya adalah misal hasil hasilnya adalah gitu lah ya. Hasil luasnya adalah gitu. Spasi, kemudian persen pakai apa ingat? Pakai sama ini kan masih tipe datanya float semua. Ini pakai persen F, persen F berarti juga persen F. Persen F. Yang kita persen F apa? Nah, ingat. Di sini lebar panjang berarti di sini luas. Jangan lupa titik koma. Nah, ini. Ini F out sama, sama kan? Output. Dan jangan lupa, oh ya ini hampir lupa ini ada close F in. Close, close. close. Kemudian F in, sorry, F-nya gede ya. F in. Nama filenya F out. Jangan lupa lagi titik koma, titik koma. Nah, kalau sudah, ya udah ini hapus saja. Sudah selesai sih. Sekarang ini eh, sudah ada isinya 100, 200 ya. Pastikan sudah ada isinya. Anda mau ganti angka lain boleh. Yang penting formatnya gini ya, ada dua. Dua angka yang ada dipisahkan spasi. Oke, selanjutnya ini. Kita coba jalankan. Tag. Nah, ini ada warning, ini close. Karena untuk reptil rrrepple.it ini sebenarnya dia tidak uh, tidak perlu pakai begini ya. Nih. Nah, uh, tapi kalau Anda perhatikan di sini setelah kita run Anda pakai devsi dev Anda jalankan juga Anda compile Anda jalankan, Anda eksekusi gitu ya. Nanti akan muncul file baru. Tadi kan cuma data nih filenya, data dan main C. Sekarang muncul nih hasil perhitungan. Nah, filenya apa? Nah ini. Yang muncul di sini itu adalah di sini tadi kan saya ngetik nih hasil luasnya adalah persen F. Hasil luasnya adalah persen F itu didapat dari ini. Dari sini. Persen F didapat dari luas. Luas ini hitung-hitungan ini tadi. Oke. Yaitu hitung-hitungan antara panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya didapat dari sini. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Semoga uh, bisa dipahami. Oke, okay. anda co anda coba mulai dari sini ya. Library, STDO, jangan lupa. Kemudian ini integer main, main programnya. Sebenarnya fungsi main program ini adalah, misalnya ya, saya pakai begini nih, saya buka gini. Ini saya jalankan, walaupun saya membuka file ini, ini saya jalankan yang akan berjalan itu tetap yang ada di sini. Integer main ini yang akan dijalankan. Di dalam integer main, jangan lupa deklarasi, jangan lupa setelah deklarasi kita mau ngapain? Untuk pertama membuka file, membaca file, kemudian atau menulis file. Jadi membuka file, membaca dan menulis, kemudian di sini ada close. Menutup ya. Menutup file. Nah, di antara membaca, menulis dan menutup itu misal di situ ada proses aritmatika, ada proses-proses lain dipersilahkan Anda mau ngapain di sini boleh diantara itu boleh atau bagaimanalah anda boleh me me Anda cobalah Anda eksplorasi nanti kira-kira demikian semoga tidak terlalu cepat kalau terlalu cepat Anda uh, di YouTube nanti anda boleh buka di slow di slower slower speed kalau kurang cepat Anda fast forward ada uh, speednya di dua kalikan misalnya gitu baik ini sudah berapa menit nih? Kayaknya 30 menit lebih nih. Sudah 30 menit lebih. Oke, okay, baik. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah sebelum saya tutup tadi kan saya bilang ada dua file yang akan saya bahas. File kedua adalah ini tugas. Nah, di tugas ini yang perlu Anda kerjakan adalah file ini format pengirimannya seperti biasa. Yang Anda kerjakan adalah ada lima pekerjaan kalau nggak salah. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kesimpulan sih. Nah masing-masing pekerjaan itu ada beberapa hal yang perlu anda kerjakan. Yang pertama adalah dari soal itu nanti anda definisikan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keluaran, apa prosesnya, gitu. Nah anda tulis algoritma. Anda boleh pakai raptor untuk pakai flowchart atau anda mau pakai bahasa manusia boleh atau pakai pseudocode. Ini artinya di sini tuh hanya untuk menginterpretasikan ini dalam bentuk flowchart atau bahasa notasi yang anda suka lah. Flowchart boleh mau pakai uh, flowchart, pakai pseudocode, mau pakai bahasa manusia boleh. Salah satu aja sih supaya nggak kebanyakan ya. Kemudian setelah anda notasikan ini, baru anda kerjakan pakai DevC++ atau pakai REPL.IT atau atau IDE kesukaan anda. IDE kesukaan anda apa? Anda pakai itu saja. Kemudian anda salin hasil kode yang anda nyoba. Jadi ini teori, ini praktikum. Anda masukkan situ setelah Anda jalankan hasilnya apa Anda screenshot sini. Screen screen. Ini soal pertama sampai ke terakhir itu kayak gitu semua. Terakhir simpulkan. Nah, secara umum di sini Anda hanya diminta yang tugas pertama, Anda diminta untuk masukkan mencoba masukkan kemudian keluaran program mengubah menjadi keluaran program yang sesuai dari soal ini nanti ya. Soal pertama itu, soal kedua ini ada soal menghitung BMI berat badan yang ide apa namanya body mass index gitu ya untuk biasanya untuk mengukur untuk orang yang diet diet itulah kalau pengen mengukur berat badan yang ideal. Nah BMI itu bagaimana rumusnya seperti ini inputnya apa anda cek apa kira-kira outputnya apa hasil BMI itu apa kalau anda mau lebih advance misalnya hasil BMI-nya itu berapa nah anda boleh interpretasikan kalau hasilnya sekian dia ngapain kalau hasilnya sekian dia obesitas misalnya hasilnya sekian ideal hasilnya sekian berapa itu anda boleh sesuai anda sesuai kreativitas anda lah anda mau apakan itu boleh sehingga nanti jawabannya bisa jadi masing-masing orang berbeda kalau ada teman anda yang bikin seperti seperti itu boleh ada teman yang lain nggak begitu juga nggak masalah yang penting tercapai dari ter, tujuan dari pengerjaan soal ini itu tercapai sebenarnya ini aja sih inputnya apa outputnya apa yang diproses itu kira-kira ini kode programnya apa taruh di sini notasinya taruh di sini kemudian di sini ada penjelasan hasil running program jadi anda setelah menyalin kode ini hasil, hasil jelaskan hasil running programnya ya di sini yang ketiga tagihan listrik nah ini anda pelajari yang penting anda kalau di sini tuh anda masih tidak paham anda boleh tanyakan ke saya nanti tapi secara umum kira-kira gini. Nanti Anda diminta meter awal berapa ada beginilah yang yang dihasilkan dari kode programnya meter awal, meter akhir. Kira-kira penggunaan listrik bulan ini itu sebanyak sekian. Tagihan listriknya berapa? Sekian. Cara perhitungannya ya perhatikan di sini nanti. Di sini kalau menurut soal ini tuh biaya per KWH itu adalah 10.50. Nah, input awal akhirnya ini ini Anda sesuaikan aja nanti. Seperti apa? Nah, bedanya adalah kalau biasanya Anda itu input dari keyboard. Ya, sekarang Anda tidak input dari keyboard lagi, tapi Anda pakai file. Jadi, nanti ada file namanya "slip.txt". Oh, ini kalau di sini tuh untuk hasilnya ya, hasilnya jadi yang di sini tuh ada yang dicetak di layar, dan ada satu lagi dicetak di sini di file. Nah, berarti nanti Anda pakai apa? pakai fprint f yang untuk ini kalau di sini pakai print f gitu ya berarti ada dua oke okay. tuh kira-kira lalu kalau di situ tuh menulis menulis di file di yang sebelumnya ini kalau anda cek di soal yang sebelumnya ini eh, ini enggak ada ketentuan, Anda harus pakai file atau tidak. Jadi, Anda terserah, Anda menginterpretasikan seperti apa. Kalau di sini, kan keterangannya, Anda diminta untuk menuliskannya ke dalam sebuah file, ya, maka harus ada, ada output ini. Nah, kalau di sini yang soal keempat, ke, eh, ini tuh ada dari file enggak, ya? Ini enggak ada keterangan file, jadi Anda ya udah. Yang penting, Anda tahu proses pengkonversiannya ini benar. Nah, untuk me kalau enggak ada keterangan Anda pakai file atau tidak, Anda boleh pakai. Anda boleh pakai atau tidak. Kalau Anda pakai, bagus, tidak pakai juga masih oke. Okay. Gitu ya. Lalu, kalau Anda e baca di sini, ada ekstra. Ini boleh Anda kerjakan, boleh tidak sebenarnya. Cuman kalau Anda kerjakan ya tentunya akan ada poin plus bagi Anda. Di sini diminta untuk dibaca tiga buah bilangan bulat A, B, dan C untuk dipertukarkan nantinya. A, B, C ini nanti ditukar menjadi B, C, A. Gitu. Jadi file yang ada di A itu nilainya berapa nanti dimasukkan ke B. Misal A ini sama dengan 10 ya. Nah nanti yang 10 itu sekarang ditukar-tukar gitu nilainya. Gitu ya urutan filenya ya. Oke. Okay. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan Anda boleh tanyakan nanti di grup atau boleh japri atau boleh Anda tanya nanti ketika sesi sinkronus gitu pakai Google Meet nanti. Cuman kalau kalau Anda apa namanya? nunggu sesi sinkronus nanti keburu habis waktu pengerjaan Anda ya. Deadline-nya sampai hari Selasa malam. Oke. Okay. Dari saya saya rasa itu saya cukupkan sian, sama pagi, siang, kalau di saya sekarang lagi malam ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih